Halo sobat mahasiswa, pernahkah kalian merasa khawatir tentang tulisan kalian itu terkena plagiarisme? Nah, di zaman sekarang sudah ada aplikasi yang dapat membantu kalian untuk melakukan parafrase. Aplikasi ini sudah menggunakan AI yang canggih untuk memparafrase apapun konten yang kalian berikan. Nah, aplikasi ini bernama Quillbot. Nah, untuk cara menggunakannya, pertama, kalian bisa langsung pergi ke URL dari Quillbot sendiri, yaitu https://quillbot.com. Nah, setelah kalian masuk ke halaman ini, kalian dapat mengklik icon orang di sini dan langsung memilih opsi login atau sign up. Kemudian langsung saja continue with Google dan memilih akun yang ingin kalian gunakan. Nah, jika sudah begini, maka kalian sudah terdeteksi login ke aplikasinya. Nah, sekarang kalian bisa langsung memilih opsi parafrase dan kalian bisa memberikan teks apapun untuk di parafrase. Di sini kalian dapat memilih beberapa opsi seperti bahasa yang lebih fluent, atau lebih lancar, lebih natural, dengan atau menggunakan karakteristik yang formal, atau mungkin lebih akademik, sederhana, kreatif, dan lain-lain. Kalian memiliki banyak kebebasan. Kalian juga bisa memiliki opsi bahasa lain seperti Prancis, Spanish, Germanis, dan banyak bahasa lainnya. Kalian, jika kalian membeli versi Pro-nya, kalian juga akan mendapatkan banyak fitur lain seperti Grammar Checker, AI Detector, Plagiarism Checker, Summarizer, dan banyak fitur lainnya. Nah, sekian penjelasan singkat tentang bagaimana cara menggunakan Quillbot. Semoga membantu.